Halo kanda-kanda, hari ini saya mau bikin es cendol sederhana. Siapkan meki bahan-bahannya, ada air 100 ml, tepung beras 100 gram, SKM sesuai selera, dan gula merah 100 gram. Yang pertama-tama yang mau dilakukan, siram meki dulu tepungnya sama air biasa, terus diaduk. Aduk terus sampai kental seperti ini kanda-kanda. Lanjut panaskan air sampai mendidih sekali, kemudian siram ke dalam tepung cair tak tadi. Kemudian aduk terus itu tepung tak sampai bentuknya mengental dan bening-bening seperti ini. Lanjut kita memanaskan ini gula merah tak sampai meleleh, kemudian sambil itu kita bentuk-bentuk mecendol tak satu-satu seperti ini kanda-kanda. Eits, jangan lupa tambahkan sedikit vanili bubuk ke gula merah cair tak sama sedikit garam. Nah, setelah kita bentuk semua cendol tak, tiriskan meki semuanya, kemudian siram air gula merah ke dalam wadah cendol. Setelah itu, kita tambahkan meki SKM dan es batu sesuai selera, kemudian kita sajikan. Harus kita coba apalagi cuaca lagi panas-panasnya. Jangan lupa direcook.